coming over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Despacito, this is how we do in Dublin, Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. We can live forever, como estás conmigo. Despacito, puedo esperar te quiero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te aclares no conmigo. Despacito, this is what we do in Dublin, Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. We can live forever, como estás conmigo. Despacito. Setelah mendapat apresiasi lebih dari pendengar musik di Indonesia lewat beberapa cover-cover lagu hits artis dunia di akun YouTube channelnya, nama Eros Cokro kini mulai populer di dunia musik tanah air lewat sebuah single barunya yang berjudul Addicted. Sebelumnya, Eros memulai karirnya dalam drama musikal Gemuruh bersama dengan Abigail Abi, salah satu penyanyi seriosa ternama. Pengen tahu dong lebih banyak tentang Eros Cokro? Check this out! Hai, Cubers! Welcome to Cubicle! Lagi barengan sama Nadia Julia di situ. Dan Nino kayak di sana. Dan kali ini kita bareng sama Eros Cokro. Halo. Tadi dia juga udah ikutan nyanyi-nyanyi bareng sama kita ya. Tadi kita gak ngajak ya. Gak ngajak, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba dia nyanyi ya. Oh, Despacito katanya. Katanya lagu favorit gue Despacito banget kata dia. Anaknya ini banget ya, Mas. Milenial tuh banget ya. By the way, Eros, lu pernah ngerilis single Religi ya? Itu kira-kira berapa tahun lalu? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu. Itu adalah first single yang pernah lo rilis? Itu sebenarnya kayak gue ikut project satu album kompilasi gitu di salah satu gerai makanan. Dan iya. Tribute to Krisha waktu itu. Dan abis itu pun juga lo, ini sebelumnya atau sesudahnya Eros, lo pernah ngerilis lagu Aku Cinta Padamu. Juga. Itu tribute juga? Iya, rearrange buat lagunya Omo Diagam waktu itu kan. Oke. Kayaknya kan satu album ya kalau gak salah ya? Iya, kayaknya. Coba nyanyi sedikit dong lagu ini. Dikit. Aku cinta padamu sungguh. Jadi setelah 2 kali merilis single yang bisa dibilang itu cover atau remake alias tribute kepada dedengkot-dedengkot musik Indonesia, Eros Cokro sekarang punya lagu sendiri. Yes. Yang judulnya adalah Addicted. Dan jadi, kenapa lu milih untuk single yang gak tribute tapi lu pakainya bahasa Inggris? Bener. Karena gini, jadi ketika gue dibilang apa namanya Aku Cinta Padamu itu, itu bisa dibilang sebagai titik balik pertama gue untuk masuk ke industri. Industri musik. Perkenalan dunia musik kepada Eros Cokro ya? Iya, tapi setelah itu gue berpikir, ini musik gue, I grow up dengerin R&B. Asik, mentang-mentang namanya bahasa Inggris. Ini musik gue, I grow up. Tiba-tiba ada subtitle. Singlish kan, singlish. Iya, jadi gue gara-gara dari dulu tuh gue pengen bermusik dengan musik R&B gitu kan. Sampai akhirnya gue sengaja gue ngilang untuk dalam waktu beberapa lama. Dan gue akhirnya muncul dengan Addicted ini, itu bisa dibilang semacam, gue gak mau bilang rebranding, tapi itu the real Eros kali ya. Yang apa yang gue punya dan lo menunjukkan jati diri lo. Yes, di lagu gue yang Addicted ini. Oke, lo bilang katanya R&B, influence lo siapa emangnya? Kayaknya sih kalau misalnya influence gue banyak ya, tapi yang gue dengerin dari lama Justin Timberlake, kayaknya semua orang dengerin dia kan ya. Tapi gue kalau misalkan influence musik gue dari kecil, itu gue dengerin banget Jason Mraz. Karena menurut gue dia lyrically-nya bagus banget. Dan menurut gue satu-satunya penyanyi sekarang yang bisa seperti dia tuh Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran bikin apa aja tuh pasti enak didengar dan bisa dinyanyikan. Bikin Keluar Dadar tapi kurang. Enggak. Pernah nyobain ya? Belum. Kayaknya baru lo deh orang Indonesia nyobain Keluar Dadar dari Ed Sheeran. Dimasakin sama Ed Sheeran ya. Tapi gue punya good feeling Eros bakal bisa bertahan dan berkembang di industri musik Indonesia. Amin. Kenapa, Nat? Orangnya konsisten banget. Dari berat badannya yang dulu cuma, enggak cuma, dulu gede. Dulu berat badannya 120 kilo, Cubers. Tapi sekarang berapa? Paling kecil tuh gue pernah 71. Okay. Paling kecil, paling kurus ya? Paling kurus. Dari musik karena sekarang kita ke tips diet. Iya boleh, itu boleh banget. Tapi maksud gue, itu kan kayak semangat lo untuk bisa turun berat badan segitu banyak kan butuh motivasi yang tinggi banget gitu. Gimana sih lo bisa turun berat badan? Buat patah hati atau enggak? Enggak sih, mungkin gue kurus-kurus. Maaf ya, kalau itu gue enggak kurus dong. Ya pokoknya dulu gue pengen hidup lebih sehat aja. Lebih sehat, terus akhirnya gue diet, gue olahraga, dan akhirnya muncul Eros sekarang. Ngomong soal
video klip, apakah lo udah punya nih buat Addicted? Untuk Addicted, gue sengaja bikin video lirik. Dan menurut gue di Indonesia, lirik yang gue bikin buat Addicted itu beda sih dari video lirik-lirik yang... Apa bedanya, Ros? Karena gue ngebuat video lirik Addicted itu portrait. Portrait itu... Lalu memanjang ke bawah. Iya. Ada milenial banget kan? Iya, biar bisa masuk Instastory ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, gue ngebuat... Karena kalau menurut gue orang tuh ngelihat video klip sekarang dari handphone. Benar. Dari kadang-kadang kalau misalkan lo malas handphone tuh lo malas gini-giniin kan. Balik-balik ya. Emang, ya udah begitu aja adanya gitu. Jadi, Baru pernah denger nih. Yeah. Tapi tahu gak sih kalau sebenarnya movie video yang lirik itu udah dibuat dari tahun 86. Dari tahun 86? Siapa tuh? R.E.M. judul lagunya itu Fall On Me. Nah, lo juga harus tahu. Lo pernah nonton gak video liriknya Fun yang judulnya Foot? Itu tuh konsepnya gokil banget juga. One foot maksudnya. Nah, itu dia maksud gue, satu kaki. Iya, gue juga udah nonton ya. Apa, bukan makanan. Dimakan bukan foot ya. Lapar ternyata. One foot maksudnya. Tapi ada juga video klip nih Q-Birds yang udah pernah dapat award. Gue tahu. Apa? Katy Perry kan? Iya. Birthday kan? Nat-nat di Indonesia apa? Yang paling banyak bikin video lirik itu adalah... Gue tebak ya? Raisa. Raisa. Gue baru satu. Baru satu. Kan baru punya satu single nih. Abis ini hobi. Oke, buat Q-Birds yang pengen tahu updates lo dan juga... di mana gig terdekat lo, kira-kira bisa mencari Eros Cokro di mana? Bisa, paling gue aktif Instagram sih di @eroscokro, tapi Cokronya T-J-O-K-R-O, Eros Cokro. Pokoknya buat Eros, tapi walaupun baru ada satu single, kita doain semoga ada single-single yang lain. Amin, amin. Dan main-main lagi ke Cubicle. Yes, amin, amin. Semoga cepat punya album juga. Amin, amin. Harus. Pokoknya Q-Birds jangan kemana-mana, karena abis ini kita akan langsung lihat Eros Cokro bawain Addicted. Tunggu anywhere. Your smile is brighter than the sunrise. Your lips so sweet like sugar in my cup of tea. Your love is like a blanket on a cold night, keep me warm. You're the one I give my heart for. Can I be a prince to your imagination? We could sail the world to make all our dreams coming true. I promise I will always be there by your side to protect you in your hardest time. Ooh, girl, tonight I will give it all my love to you. So I wrote this song for you to make you feel brand new. And I hope you know you can always count on me through the good time and bad time, 'cause I'm addicted your love. I will never take your love for granted, baby. Just to be with you is all I want from you, my darling. You and I, never end as long as you're by my side forever. Ooh, girl, tonight I will give it all to you. So I wrote this song for you to make you feel brand new. And I hope you know you can always count on me through the good time and bad time, 'cause I'm addicted to your love. I can feel it. Can you feel it? I can feel it. Can you feel it? Feel it, baby, can you feel my love? Ooh, I know. Ooh, girl, tonight I will give it all my love to you. So I wrote this song for you to make you feel brand new. And I hope you know you can always count on me through the good time and bad time, 'cause I'm addicted. Ooh.